Berikut adalah hasil sementara babak 16 besar Spain Master 2024. Di babak 16 besar tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo berhasil mengalahkan unggulan ke-8 asal Vietnam, Nguyen Thuy Linh, dengan skor 21-12 dan 21-15 dalam durasi 34 menit. Komang Ayu Cahyadewi berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Sung Suo Yun, dengan skor 21-11 dan 21-14 dalam durasi 34 menit. Sementara itu, Putri Kusumawardani harus kalah dari pemain Thailand, Ponpawe Cho Chu Wong, dengan skor 14-21 dan 20-22 dalam durasi 40 menit. Di babak 16 besar ganda campuran, Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil menang atas pasangan Skotlandia, Adam Hall, Julie McPherson, dengan skor 21-17 dan 21-11 dalam durasi 30 menit. Di pertandingan lainnya, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata, sedang melawan ganda campuran China, Cheng Xing, Zhang Qi. Di partai ke-8 court 1, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan ganda putri Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Sementara itu, di partai ke-8 court 3, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Jepang, Keichiro Matsui, Katsuki Tamate. Dan di partai terakhir, Rehan Naufal Kusaryanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan sesama wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah.